Kitab Kejadian, Pasal 7. Banjir yang hebat. Pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera dengan seluruh keluargamu, karena di antara semua orang di bumi, hanya engkaulah yang benar dalam pandanganku. Bawalah serta segala macam binatang, setiap macam sepasang, yaitu jantan dan betina. Tetapi, dari setiap macam yang telah kupilih untuk makanan dan kurban persembahan, ambillah 7 pasang. Dan juga 7 pasang dari setiap macam burung. Dengan demikian, setiap jenis makhluk hidup akan dapat berkembang biak sesudah banjir itu berakhir. 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Maka, semua hewan dan burung dan binatang melata yang telah kujadikan itu akan binasa." Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia berusia 600 tahun ketika banjir itu terjadi. Ia masuk ke dalam bahtera bersama-sama dengan istri dan semua putra serta menantunya supaya selamat dari banjir itu. Maka ikutlah juga segala macam binatang dengan dia. Binatang-binatang untuk makanan dan kurban persembahan. Binatang-binatang lainnya. Juga burung dan binatang melata. Mereka masuk ke dalam bahtera sepasang demi sepasang, jantan dan betina, seperti yang telah diperintahkan Allah kepada Nuh. 7 hari kemudian, ketika Nuh berumur 600 tahun, pada hari ke-17 dalam bulan kedua, turunlah hujan dengan sangat lebatnya dari langit. Selain itu, segala sumber air di bawah tanah pun meluapkan airnya ke permukaan bumi selama 40 hari 40 malam. Tetapi, pada hari itu, Nuh sudah berada di dalam bahtera dengan istrinya, juga putra-putranya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dengan istri masing-masing. Di dalam bahtera itu ikut pula setiap jenis binatang, binatang liar, binatang peliharaan, binatang melata, dan burung. Mereka datang sepasang demi sepasang, jantan dan betina, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Kemudian Tuhan menutup pintu bahtera itu dan mereka tidak dapat keluar lagi. Selama 40 hari, banjir yang dahsyat itu terus-menerus menggelora dan mengangkat bahtera itu tinggi di atas bumi. Sementara air naik makin tinggi, bahtera itu terapung-apung di atasnya. Akhirnya air menutupi semua gunung, sampai 15 hasta atau 6,75 meter di atas puncak yang tertinggi. Dan semua makhluk hidup di atas bumi musnah. Semua burung, binatang peliharaan, binatang liar, juga binatang melata, dan manusia. Semua yang bernafas dan yang hidup di darat. Semua yang hidup di bumi telah punah. Manusia maupun binatang, juga segala binatang melata dan burung. Allah telah membinasakan semuanya, kecuali Nuh dan semua yang ikut dengan dia di dalam bahtera. Air itu meliputi bumi selama 150 hari.